Hey yo guys, yo what's up, Buja. Back lagi kali ini bareng gue Raki Naru guys. Nah di video kali ini akhirnya kita mainin game baru lagi, yaitu adalah Kuis Sengklek, yang dimana gue gak tahu ya. Ini game jujur, bentar gue lupa nyalain. Ya jadi game ini adalah salah satu game kuis yang katanya sih agak sedikit nyeleneh. Bukan nyeleneh artinya kayak gimana, bukan, maksud gue tuh kuisnya ini kayak rada kocak gitu. Dan kenapa gue mau mainin game ini, karena gue abis nontonin video Beacon Grim ya. Dan ya back the topic ya guys ya, gue gak nontonin abis, jadi gue cuman kayak lihat dan ini kayaknya seru untuk gue mainin. Dan video kali ini teman-teman kita akan mainin, dan kita langsung mulai di bab satunya. Let's go. Pencet sembarang buat lanjut, oke okay. Ih, emang cerdas guys, iya kan? Emang cerdas guys. Cerdas ya. Lanjut. Level 2. Asep pergi nyari sesuatu, terus pulang babak belur. Apa yang dia cari? Oke. Jadi di sini gue mau jelasin lu sebelum gue lanjutin lagi teman-teman. Di sini tuh ada 3 darah atau 3 hati teman-teman, yang dimana katanya setiap kita melakukan satu kesalahan ya, itu akan berkurang satu hati guys. Dan di sini juga di bawah nih kalau kalian lihat nih ada tulisan namanya bantuan. Jadi kita tuh dikasih kesempatan bantuan selama 2 kali. Oke, back to topic. Level 2, katanya Asep pergi nyari sesuatu terus pulang babak belur. Apa yang dia cari? Kayaknya masalah gak sih? Memang ya kan, otak seorang Albert Einstein tidak usah dibilang, tidak usah dipungkiri guys ya, kalau lahirnya sudah cerdas pasti gampang banget guys nyelesain kayak gini. Ah, lebay banget youtuber-youtuber yang pernah mainin game ini guys. Lanjut ya kan, level 3. Agus ingin punya pacar, tapi Rina sudah berpacaran dengan Andi. Jadi Agus buat mereka putus agar Agus dapat berpacaran dengan... Gimana? Agus ingin punya pacar, tapi Rina sudah berpacaran dengan Andi. Oke, Rina berpacaran dengan Andi nih, ya kan? Jadi Agus buat mereka putus agar Agus berpacaran dengan Andi. Hah? Anjir. Wah, cok. Wah, pelangi anjir, pelangi guys. Bahaya, pelangi, cok ya. Oke, yang ditanyakan adalah ada berapa huruf E? Kurang ajar guys pertanyaannya. Oke, kita hitung dulu ya. Ada berapa huruf E? Ada berapa huruf E? Oke, ntar kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 dong. Lah, kok salah? Lah, oke. 8 kurang 2, 6 berarti. Gua pukul pala lu ya. Hah? Huruf E. Huruf E. 10? Nggak mungkin. 4. E. Oh shit man. 4. Ya ampun bapak, level 3 nya juga dihitung nggak tuh. Level 4. Bentar lagi soalnya nongol. Jangan kedip. Oke, nggak kedip nih. Nataku nggak kedip guys. 7 dong. Let's go. Let's go guys. Lanjut. Level 5. 1 tambah 2 sama dengan 6. Hah? Bentar. 1 tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 3 sama dengan 11. 3 tambah 4 sama dengan 16. 4 tambah 5. Dan ini kalau benar ya. 2. Salah. 1 tambah 2 sama dengan 6.
Berarti 2 sama dengan 6 dikurang 1 itu 2 sama dengan 5. Berarti 2 ini nilainya 5 ya kan. Anggap aja begitu guys. 2 tambah 3 sama dengan 11. 3 sama dengan 11 dikurang 2. Berarti nilai 3 itu adalah 9. Benar gak sih? Kayaknya bukan deh. 3 sama dengan 9. Berarti kalau 1 sama dengan 9 dibagi 3. Maybe benar gak sih? Berarti 1 sama gimana? 1 sama dengan 3. 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 5. Kalau 5 gak bakal bisa dibagi. 2 sama dengan 5, 1 sama dengan 3. 5, 6, 7, 8. Kita nilai dulu. Berarti 4 ditambah berapa tadi? Sorry. 3 tambah 4 sama dengan 16. Oke. 3 tambah 4 sama dengan 16. 4 sama dengan 16 bagi 3. Dapat berapa 16 bagi 3 guys? Bentar. Berarti 4 sama dengan 14. Oke, dibagi sama 4. 14 bagi 4 berapa ya? Pasti koma juga sih, koma sekian kok. Kenapa bi? Kalau enggak 2 sama dengan 6, 1. 1 itu gimana sih maksudnya? Oh, bantuan deh, gue bingung, guys. Bener-bener pengen gue telan sini. Terus buat apa dong sisanya kalau oke guys ya. 4 2. Oh my god. Oke. Okay. Gue tinggal 1 guys. Ikan 8 segitiga. Apalagi nih, cok. Oh, gini. Ini kita bikin segitiga dulu. Terus ikan kayak mana cara bikinnya, guys? 4. Hah? Gimana? Oke. Digabung rupanya, guys. Ya ampun, gini doang guys ternyata guys. Let's go. Ini karena 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat jump, lari 10 km tiap hari. Jatuhkan karena apa coy yang harus diklik? Oke. Terus? Astaga naga. Ini si Jamban orangnya jorok gitu sih, dia lapar. Ya kasih makan. Wah, udah kasih. Loh, kok makin gede? Loh, kok makin gede, guys? Yo.
Oke, game ini menurut gue cukup membuat gue memutarkan otak ya. Apalagi tadi pertanyaan matematika, terus 1 tambah 2, tadi itu ngapain gitu loh. Kalau akhirnya 4 tambah 5 itu 99 gitu loh. Astaga. Gue tuh udah sosok pintar, pengen jadi kayak guru matematika gitu. Kayak anjir ahli matematika gitu. Kaper-tiper sulit sama soal 4 tambah 5 gitu tadi guys ya. Oke guys. Ya jadi konten kita ini sampai sini aja dulu. Thank you very much buat kalian semua yang udah like video ini, dan thank you udah subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue yang ada di bawah ini coy. And let's go, kita akan ketemu di next konten selanjutnya dengan part 2. Let's go.